Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Umi, mie instan sayur rasa soto Nusantara. Setelah sebelumnya saya mereview yang varian mie gorengnya ya. Ini ada yang mie kuah. Produksi Sentra Pangan Utama Gresik ya. Dan ada PBMRI dan ada logo halal MUI-nya, mie instan sayur ya. Oke, langsung ke bagian belakang. Ada Umi mie instan sayur dibuat dengan seripati bayam, pilihan tempat untuk keluarga Anda tercinta dengan pemilihan bahan-bahan berkualitas. Kini makan mie instan sayur. Sayur rasa soto Nusantara ala Betawi jadi lebih nikmat, lezat dan nikmat. Ini ada Instagram Tokopedia-nya, terus juga ada Shopee dan juga Lazada-nya. Ini cara memasaknya, 350 ml, air 2 gelas, air mendidih dan aduk perlahan 3 menit, tuangkan semua bumbu ke dalam mangkok. Setelah mie dimasak, tuangkan mie beserta kuahnya ke dalam mangkuk yang berisi bumbu, minyak soto dan santan. Aduk mie beserta kuahnya hingga tercampur rata dengan bumbu. Mie Umi instan sayur rasa soto ala Nusantara, soto Nusantara ala Betawi siap dihidangkan. Ini komposisinya tepung terigu, minyak nabati, bayam, pati tapioka, garam penguat rasa, terus juga bumbu santan powder, garam, gula, terus penguat rasa, bubuk cabai, bubuk bawang merah, bawang putih, pengawet rasa, mentah, minyaknya minyak nabati, mengandung antioksidan, tokopol dan minyak soto, terus ada informasi nilai gizi, lemak total dan sebagainya. Oke, gula 3 gram, garam 1160 mg. Ada barcode dan QR code. Nah, seperti itu. Dari segi tampilan kemasan dari Umi rasa soto Nusantara dan bagaimana dengan isinya. Nah, ini untuk segi isinya ya. Nah, ada minyaknya, bumbu dan juga cabai bubuknya. Oke, sekarang saya akan seduh dulu minyak. Nah, ini minyak dengan bayam ya. Oke, saya seduh dulu. Oke, ini sudah di buka bumbunya ya, sambil nunggu minyak matang. Ini minyak, bumbu dan juga ada santannya, tidak ada cabai bubuknya. Oke, sekarang saya akan perlihatkan hasil dari rebusan minyak. Oke, ini sudah saya seduh minyak dari uminya ya. Dan bagaimana dengan hasil seduhannya? Nah, ini adalah hasil seduhannya ya, mie dengan bayam ya. Kita coba untuk segi kuahnya. Ini sotonya bersantan ya. Ya, enak, kuahnya gurih. Kita coba untuk segi mie-nya ya. Mie-nya juga kenyal, enak. Mantap ini rasanya. Ya, bagi yang merindukan Indomie soto Betawi, ya ini ada nih. Dari Umi ya. Rasa soto Nusantara ala Betawi ya, dari Umi. Ya, kuah santannya berasa banget. Enak, direkomendasikan untuk dicoba dari Umi mie instan sayur rasa soto Nusantara. Ya, kuahnya segar dan bumbunya juga gurih ya, berasa berpadu dengan minyak yang kenyal. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.